بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله العظيم. Dan berilah peringatan tazkirah, kerana sesungguhnya peringatan itu amat berguna dan berfaedah kepada orang-orang yang beriman. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita sambung pada malam ini ayat 171 suratul A'raf. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Wa idh nataqnal jabala fawqahum ka'annahu zullatun wa zannu annahu waqi'un bihim, khudhu ma ataynakum biquwwa wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Dan ingatlah wahai Muhammad, ketika kami mengangkat gunung Tursaina ke atas mereka, yakni ke atas Bani Israel, seolah-olah gunung itu awan yang menaungi mereka, dan mereka meyakini
bahawa gunung itu akan jatuh menimpa mereka. Sambil kami berfirman kepada mereka, terimalah dengan bersungguh-sungguh akan kitab Taurat yang telah kami berikan kepada kamu. Dan ingatlah, yakni amalkanlah apa yang terkandung di dalamnya, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, ayat 171 suratul A'raf adalah sebahagian lagi perkara-perkara yang berlaku ke atas Bani Israel yang tidak berlaku kepada bangsa yang lain. Inilah dahsyatnya mereka. Kita dah baca ayat-ayat sebelum ini, bagaimana mereka dinaungi oleh awan. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَا, awan datang menjadi payung untuk mereka ketika mereka sesat di padang pasir Tih di semenanjung Sinai. 40 sana, 40 tahun lamanya. Mereka dikurniakan pula alaikumul manna wassalwa, makanan yang Allah sebut dengan al-manna, iaitulah manisan kuih muih madu, seperti kuih manis rasa yang melekat di pokok yang mereka boleh ambil makan. As-salwa ialah burung-burung seperti burung merpati. Jinak datang menghampiri mereka, mereka ambil dan sembelih makan. Apa lagi? Wa idh faraqna bikumul bahra, Allah belah lautan untuk mereka. Cuba bayang tuan-tuan, laut terbelah, bukan sekadar tengok, tapi lalu lautan yang terbelah dan diselamatkan Allah dari kezaliman Fir'aun. Malam ni satu lagi ayat, satu lagi cerita bagaimana mereka menerima perkara-perkara yang tidak dapat oleh bangsa yang lain. Allah menyebut dengan zaraf zaman, kalau kita belajar nahwu, wa idh maknanya zaman waktu itu. Nataqnal jabal adalah ta'rif pada gunung. Allah angkat gunung, mengangkat gunung. Gunung tu apa? Tursayna. Termaklum kerana adalah ta'rif al-jabal, maka gunung itu termaklum, maka ia adalah Tursayna. Tuan-tuan muslimah, Allah subhanahu wa ta'ala
meletakkan satu surah di dalam Al-Quran, dan Allah bersumpah pada ayat pertama surah itu, surah yang dinamakan dengan surah At-Tur. At-Tur ialah Tur Saina, Gunung Tur Saina. Allah bersumpah pada ayat yang pertama surah At-Tur, Bismillahirrahmanirrahim, waktu demi Tur Saina. Yang boleh kita panjat kalau pergi ke Mesir, ke Semenanjung Sinai, boleh ada pakej bawa pergi panjat Tur Saina untuk melihat tempat munajat Musa alaihi salam. Tempat Musa alaihi salam menerima kitab Taurat. Cuba tuan-tuan muslimat bayar, Allah beritahu kita bagaimana Allah mengangkat Tur Saina. Gunung Tur Saina tu diangkat. Angkat macam mana? Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhuma, Allah angkat Tur Saina, kemudian Allah letak atas mereka ka'annahu zullah, dia jadi macam awan yang memayungi mereka. Macam mana nak baik? Ibnu Abbas kata angkat sungguh. Ini bukan majas, ini bukan kata-kata kiasan. Dah, Ibnu Abbas kata Allah angkat sungguh Tur Saina, angkat, letak atas kepala mereka dalam keadaan mereka melihatnya seolah-olah seperti naungan yang melindungi mereka. Macam mana rupa bentuk, jangan difikirkan, kerana Allah fa'alul lima yurid, dia buat apa dia nak. Itu Allah, zat yang maha gagah. Tak sahlah kita nak bayang macam manalah agaknya. Walaupun akal otak kita begitulah, memikir-mikir macam mana dicabut, diangkat oleh Allah dan diletakkan di atas Bani Israel, laksana awan yang menaungi mereka dan mereka nampak. Allahu Akbar. Cukup dengan kita beriman. Khalas, cukup beriman. Inilah ayatnya, bahawa inilah ceritanya. Rupa mana? Allah yang maha mengetahui. Rupa mana? Buat Bani Israel yang tahu. Kita tak tahu, Nabi Musa dan Bani Israel yang nampak. Mengikut riwayat, kenapa Allah angkat? Saja-saja ke? Ke ada cerita lain? Kata mufassirin, tuan-tuan buka dalam Ibnu Kathir, bagaimana tafsir Ibnu Kathir. Imam Ibnu Kathir menulis, membahaskan ayat ini, iaitulah ketika Nabi Musa alaihi salam berjalan menuju ke Jerusalem atau Filistin sekarang ini, Baitul Maqdis. Jerusalem ialah Baitul Maqdis.
Dalam perjalanan dia berjalan bersama kaumnya, kata Ibnu Katsir mengambil pandangan para ulama, Nabi Musa telah mengutip kepingan-kepingan luh. Ingat tak kita bicara dulu beberapa bulan sebelum Ramadan, bila Nabi Musa pulang dari Tur Sinai, Nabi Musa telah melihat kaumnya menyembah anak lembu. Aijalin jasadallahu khuar. Ingat balik kisah tu. Kelupa dah. Pam terkedarah kuih raya lupa. Ni nak main raya lain pula. Nak sebut. Ingat balik. Waktu Nabi Musa pulang dari Tur Sinai, 40 hari 40 malam bermunajat, sampai balik ke kampung tengok-tengok dah sembah ijlin. Ijil ni anak lembu, baqarah sapi, lembu sapi. Ijil anak lembu yang dibentuk oleh Musa Samiri, yang telah dijampi dengan sihir dia, nang boti nang koi boti koi. Apa jadi? Lahu khuar. Apa dia khuar? Mengeluarkan suara. Oh, dia letak depan Bani Israel, si Musa Samiri ini letak anak lembu ni, dia jampi, kemudian keluar suara. Lagu mana? Wallahu a'lam. Allah sebut khuar dalam surah Taha. Keluar suara. Lalu kata Musa Samir, inilah dia, wa ilahukum ilahu Musa fanasi. Kata Musa Samiri, inilah Tuhan kamu semua, dan inilah juga Tuhan Musa, cuma fanasi. Nasi, nasia, lupa. Si Musa, kata Musa Samiri, Musa telah lupa. Nabi Musa lupa nak habaq. Nilah Tuhan. Dia pergi kona tuan tu. Puak-puak ni tak tunggu dah. Sembah pula yang kata Yahudi Bani Israel tu dia. Baru aja selamat dari Fir'aun tu dia. Apa jadi? Mengamuk Nabi Musa. Ghadbana asifah. Dia hempaskan papan-papan yang tercatat ajaran-ajaran itu. Luh papan tu dia hempas ke tanah, pecah. Ghadba, ghadab, marah yang amat sangat. Sambil dia cari abang dia, Nabi Harun, dia cekak terus janggut Nabi Harun. Dia goyang lagu tu. Ngikut riwayat, dia pegang tangan kiri, dia pegang kepala, tangan kanan dia pegang janggut, dia goncang lagu tu. Awat buat kaum lagu ni, kenapa tak jaga? Qala ya bana wahai anak ibu, la ya'khus bilihyati wala biraksi. Nabi Harun jawab, janganlah goncang kepala, janganlah tarik janggut aku, sakit. Ha, tu Nabi Musa dah naik angin, abang tak abang, dia cekak terus kepala, tangan kanan pegang janggut, goncang lagu tu. Cuba bayang lagu mana rupa Nabi Harun. Dia punya naik angin. Maka pecah. Papan-papan tu pecah. Maka kata mufassirin, dalam perjalanan ke Jerusalem, ke Baitul Maqdis, Nabi Musa ni, sebab cerita angkat bukit ni, Nabi Musa alaihi salam beritahu kepada Bani Israel, sambil dia kutip-kutip luah papan tu, alwah jamak luah papan,
Dia kutip, lalu dia beritahu kepada Bani Israel, inilah peringatan-peringatan Allah. Inilah dia Taurat. Inilah peringatan Allah yang datang kepada kamu. Ikutlah. Mereka menjawab, tidak. Kami tidak akan mengikutnya. Nabi Musa marah. Lalu Allah mengangkat Tursaina pada waktu itu dan letak di atas mereka. Itu dalam Ibnu Katsir, dalam tafsir Ibnu Katsir. Letak atas kepala mereka. Lalu mereka menjadi takut. Gunung, tuan-tuan, oi. Tursaina tu, tuan-tuan ingat, macam bukit kecil ke apa ke? Macam bukit di kampung ke? Dah. Tursaina tu punyalah besar, punyalah tinggi. Lalu Allah angkat, letak atas kepala mereka dan diancam, kalau kamu tidak ikut Taurat, yang ni hempuk atas kepala. Ancaman Allah, marah. Empat tak ikut Taurat, aku hempuk. Itu ya. Mengikut tafsir, bagaimana akhirnya mereka sujud. Sujud ke tanah, tapi sujud tu tak sempurna, kata mufassirin. Iaitu mereka sujud pada bahagian kiri sahaja. Mata kiri tu ke tanah, mata kanan ni duk jeling tengok gunung tu, takut hempuk atas kepala. Boleh bayang tak? Boleh bayang tak? Jatuh atas tanah sujud, tapi bahagian kiri ya. Kira kanan tu duk jeling lah, takut gunung tu hempuk. Tu dia perangai dia. Sambil duk sujud tu, sambil duk jeling mata kanan, melihat takut gunung tu menghempas atas kepala mereka. Tuan-tuan, muslimin dan muslim, Allah subhanahu wa ta'ala punyalah nak beritahu mereka supaya ikut Taurat, ikut ajaran Nabi Musa alaihi salam. Dalam keadaan kita mesti memahami bahawa Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat gunung itu sebagai suatu amaran kepada mereka supaya mereka ikut ajaran Allah di bawah Nabi Musa alaihi salam. Dan bagaimana Allah sebut di hujung ayat ini, Allah kata khudhuma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Tengok, kalau tuan-tuan nak buat rojokan, di sana ada dua ayat yang sama bunyi pada pangkal, tetapi ending dia lain. Dan dua ayat ini adalah berkait rapat dengan ayat ini, 171 ini. Tuan-tuan muslimat boleh rojok dua ayat dalam surah yang sama. Surahnya Al-Baqarah, ayat pertama 63. Wa idh akhadna mithaqakum wa rafa'na fawqakumut-tur khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Yang itu 63 Al-Baqarah, mafhum. Dan ingatlah,
ketika kami mengambil perjanjian denganmu, wahai Bani Israel. Wa id akhadna mitsaqakum, kami ambil perjanjian dengan kamu, kami suruh kamu untuk ikut Taurat. Lalu Allah kata fawqakum tur, lalu kami angkat tur saina fawqa, atas kepala kamu. Itu pangkal 63 Al-Baqarah. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum tur, rafa'a angkat, bagi tinggi, angkat, kami angkat gunung Tur Sinai tinggi di atas kamu. Khudhu ma atainakum biquwwatin, ambillah ia, khudh, ambil, peganglah, ikutlah Taurat ini. Biquwwatin, dengan kekuatan yang ada, keupayaan kamu. Wadhkuru, dan ingatlah atau amalkan, ma fihi, apa yang ada di dalamnya, yakni di dalam Taurat itu. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Baik, sekarang tuan-tuan pergi ke depan surah yang sama, Al-Baqarah 93. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum tur, khudhu ma atainakum biquwwatin wasma'u, qalu sami'na wa 'asayna wa ushribu fi qulubihim al-'ajla bikufrihim, qul bi-sama ya'murukum imanukum in kuntum mu'minin. Habis ayat. Dua ayat bunyi sama, pangkal ayat nombor 2 ialah 93 Al-Baqarah. Kata Allah, dan ingatlah akan perjanjian yang telah Allah ambil bersama kamu. Wa rafa'na fawqakum tur, dan kami angkat Tur Saina di atas kamu. Oh, maknanya dalam 4-5 ayat juga tentang Tur Saina. Baik. Khudhu ma atainakum biquwwatin wasma'u, dan kami perintahkan kamu, ambillah, amallah akan Taurat ini. Wasma'u, dan dengarkanlah. Qalu, lalu mereka menjawab, sami'na, kami telah mendengar. Wa 'asayna, kami engkar. Inilah celakanya mereka. Wa ushribu fi qulubihimul 'ajla bikufrihim, kenapa mereka ada sifat asaina, engkar? Sebab sudah tebal dalam hati mereka kekufuran terhadap penyembahan anak lembu itu. Mereka dah jadi kafir, mereka tak nampak dah Taurat. Lalu dengan selamba saja mereka menjawab, sami'na wa asaina, kami dengar, kami engkar. Allahu akbar. Tuan-tuan muslimin, dalam Al-Quran kita diajar, innama kana qawlal mu'min idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Dalam surah An-Nur ayat 50 lebih,
Allah Ta'ala pesan antara sifat orang beriman ialah sami'na, kami telah mendengar, kami dengar Al-Quran, kami dengar Islam, kami dengar nasihat para ulama, wa ata'na, dan kami taat. Itulah orang yang berjaya. Jangan tiru perangai Yahudi mendengar Taurat tetapi mengingkarinya. Dan tuan-tuan muslimat, lihat apa tujuan Allah suruh dengar dalam kes ayat ini kepada Bani Israel. Allah sebut di hujung ayat, la'allakum tattaqu, sama ada 171 Al-A'raf atau 63 dan 93 Al-Baqarah. Ujung dia la'allakum tattaqun, ujung dia berkat dengar dan taat terhasillah takwa. Tu yang kita nak, berkat dengar, berkat kita patuh, maka terhasillah ketakwaan. Dan bila takwa, takwa ni ke mana? Qul a'unabbi'ukum bi khairim min zalikum lilladhina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Panjang ayat tu, ayat 15 Ali Imran pada juzuk 3. Allah menyebut syurga ni lilladhina taqaw, maka untuk orang yang bertakwa syurga untuk mereka. Itu yang kita nak. Apabila kita ada sifat takwa, tempat kita ke syurga. Dan di antara jalan untuk mendapat takwa, dalam kis ayat ini Allah perintahkan Bani Israel dengar dan patuh kepada Taurat. Maka dalam kes kita, dengar dan patuh kepada Al-Quran, kepada Islam, kepada apa yang Nabi sampaikan. Nabi dah wafat, ulama silih berganti. Mati seorang, Allah lahirkan. Mati seorang, Allah lahirkan. Sampai kiamat. Apa tujuan? Sami'na wa ata'na, yang menghasilkan ketakwaan. Walau mungkin perintah-perintah itu kita tidak nampak dia punya apa kita sebut, di sebaliknya boleh jadi kita tidak nampak, atau bahasa mudah, rahsia-rahsianya. Tetapi tuan-tuan, mematuhinya adalah satu benda yang wajib. Soal rahsia di sebalik dia, itu nombor dua. Soal paling utama ialah sikap kita mendengar dan taat. Apa hikmah dia? Itu nombor dua. Haram makan babi. Dosa makan. Sebab Allah beritahu. Hikmah, oh, orang kaji pula. Haram isak okok. Mereka kata tak, sunat mu'akad. Mereka kata lah. Dan fatwa pula tidak sekata, tak sama. Azal. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Muslimin dan muslimat, itulah yang Allah ajar dan perintahkan kepada kita. Mendengar taat kepada perintah Allah, walaupun mungkin kita tidak dapat melihat rahsio-rahsio di sebalik perintah ini, tetapi sifat yang paling mulia ialah aku patuh, dengar dan patuh. Itulah contoh terbaik. Kalau boleh kita sentuh sikit akan peristiwa yang berlaku di bulan Zulqa'idah ini, bagaimana Allah mengajar ketaatan kepada Rasul, walaupun mungkin perkara-perkara itu sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh akal fikiran mereka di peringkat awalnya. Peristiwa yang saya maksudkan adalah peristiwa perjanjian Hudaibiyah. Satu peristiwa yang berlaku di bulan ini Zulqa'idah yang berkait rapat dengan firman Allah
pada ayat 27 suratul Fath, pada juzuk 26, pada surah yang ke-48, pada ayat 27, laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq la tadkhulunnal masjidal haram insyaallahu aminin. Sampailah habis cerita. Nabi bermimpi memakai ihram dan membotakkan kepala. Allah sebut dengan lam qasam. Allah mulakan dengan lam qasam. Lam ni banyak jenis. Lam ta'rif, lam jar, lam muzahlaqah, lam ta'lim, lam qasam sumpah. Bila Allah sebut laqad sadaqallah, Allah mulakan dengan laqad. Lam tu lam sumpah. Allah bersumpah bahawa Allah membenarkan mimpi Nabi. Apa mimpinya? La tadkhulunnal masjidal haram insyaallahu aminin. Bahawa Nabi dan para sahabat, la tadkhulunnal masjidal haram, pasti akan masuk masjidil haram. Sekali lagi, lam itu, la tad, lam itu lam qasam. Allah bersumpah, kamu wahai Muhammad dan para sahabat akan masuk masjidil haram. So Nabi mimpi pakai ihram, botakkan kepala, seronoklah Nabi. Waktu tu tahun 6 Hijrah, makna sudah 6 tahun tak tengok Kaabah. Dah 6 tahun rindukan kampung halaman. Rindu kan? Rindu kampung bumi kelahiran. Rindu. Allahu Akbar. Kerinduan ni nak tengok Kaabah, nak tawaf. Apa jadi? Rindu itu sudah semacam terubat. Sebab semua tahu mimpi para Nabi adalah benar. Maka seronoklah mandi sunat ihram, pakai pakaian ihram. 1400 sahabat mengambil miqat di Zulhulaifah, miqat Ahlul Madinah, berniat menunaikan umrah. Ringkas, sampai Hudaibiyah, unta Nabi berhenti. Unta Nabi duduk, dia tak mau berjalan. Sedangkan Hudaibiyah ataupun nama lainnya Sumaisy. Boleh sebut Sumaisy, boleh sebut Hudaibiyah. 21 kilometer daripada kota Makkah. Tak jauh dah. Ni Nabi mimpi ni. Sahabat garanti punya mimpi Nabi. Mestilah benar. Tetapi Allah uji. Unta Nabi duduk, tak mau berjalan. Duduk tu dia pandang kiri kanan, dia tak mau berjalan. Sahabat yang di belakang semua pakat tengok. Awak unta, semua pakat tengok. Kecuali seorang lelaki, dia turun daripada unta dia, dia pergi cucuk pungkuk unta tu, suruh berjalan. Itulah Saidina Umar. Dia peduli apa? Saidina Umar, dia turun, dia pergi cucuk pungkuk unta tu. Dia kata, "Wei, jalanlah, duduk pasal apa?" Lalu Nabi kata, "Ni unta Nabi tu, dia cucuk kot suka, dia peduli apa?" Saidina Umar lah aku tu. Bagaimana Nabi kata, dia diberhentikan oleh Allah. Ha, dengar tu dia tak kata apa. Balik ke tempat dia balik. Tu Saidina Umar. Nak sebut, akhirnya berlakulah perjanjian Hudaibiyah. Tengok Allah aja. Allah janjilah. La tadkhulunnal masjidal haram. Lam itu lam qasam, lam sumpah. Allah bersumpah bahawa kamu wahai Muhammad
dan sahabat pasti akan masuk Masjidil Haram. Aminin, dengan aman. Muhalliqina ru'usakum, kamu akan membotakkan kepala kamu. Wa muqassirin, kamu akan gunting rambut kamu. Tahallul. Allah Akbar. Tapi Allah uji. Allah nak tengok sahabat lagu mana. Allah uji dengan unta Nabi tak mau bergerak. Akhirnya Abu Sufyan sebagai pemimpin Makkah menghantar wakilnya Suhail bin Amr, dan termeterailah perjanjian Hudaibiyah. Apa poin saya nak bawa? Bila daripada Allah Rasul angguk sudah, mesti baik punya, mesti hebat punya, walau kita tak nampak pada waktu itu. Suhail pun datang. Suhail akhirnya Islam. Suhail datang, jurutulis Saidina Ali. Ni ihram di tubuh ni, niat ihram dah, niat umrah dah, tapi tak boleh masuk. Abu Sufyan tak bagi. Saidina Umar waktu tu bila dengar Abu Sufyan tak bagi, telinga dia mula hangat dah, keluar asap. Saidina Umar, dia mula naik angin, dia sabar lagi. Mai perjanjian pertama tulis Bismillahirrahmanirrahim. Siapa juru tulis? Saidina Ali. Tulis Bismillahirrahmanirrahim. Suhail wakil daripada Abu Sufyan. Waktu tu masih kapi. Abu Sufyan kapi, Suhail pun masih kapi. Akhirnya Islam, alhamdulillah. Suhail bila tengok Ar-Rahman, Bismillahirrahmanirrahim, dia katuk tangan Ali. Dia kata, ni Ar-Rahman ni siapa? Kami tak kenal. Padahal tulis dengan nama Allah, Bismikallahumma, cukup. Ar-Rahman Ar-Rahim ni kami tak kenal. Itulah biadabnya mereka. Itulah yang disebut Allah pada ayat 62 surah Al-Furqan. No, 59. 60, maaf. 60 Al-Furqan. Allah menyebut wa idza qila lahum usjudu lirrahman qalu wa marrahman anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura. Ayat 60 surah Al-Furqan pada juzuk 19 Allah menyebut, dan apabila dikatakan kepada mereka sujudlah kamu kepada Ar-Rahman, qalu, lalu mereka berkata, wa marrahman, Rahman ni apa, kami tak kenal. Tu ayat tu ayat sujud tilawah, ha, sujud sejadah. Ayat 60 Al-Furqan surah nombor 25 pada juzuk 19. Ayat itu sunat kita sujud setelah membacanya. Sujud tilawah atau lebih mesra Melayu sebut sujud sejadah. Baik. Padam, tulis Bismikallahumma. Nabi kata Ali, padam. Ali dah ketak dah. Tulis baris nombor 2. Inilah perjanjian antara Muhammad Rasulullah dengan pemimpin kota Makkah. Suhail katuk lagi tangan Ali. Ni rasul-rasul ni apa? Mana kami kenal dia rasul? Kalau kami kenal dia rasul, takkan kita perang, takkan kita gaduh. Sebab kami tak kenal dia rasul lah kita perang. Padam, tulis Abdullah Muhammad bin Abdullah. Kali ni Ali tak mau padam. Wah, ngajak betul. Saidina Umar waktu tu telinga kiri dah keluar asap. Mula-mula telinga kanan, telinga kiri dah mula berasap. Dia kata, cari pasal puak-puak dia kumpul seorang sikit, saya pergi kata Umar. Nabi tenang, Abu Bakrin tenang. Maka padam,
Ali tak mau padam. Sehingga riwayat menyebut Rasulullah tanya, mana dia kalimah tu? Tunjuk ke aku. Nabi tak boleh baca, tak boleh tulis. Itu mukjizat. Nama ditunjuk, maka Nabi padam. Tulis dia nak apa? Abdullah. Tulis. Sahabat nampak dak waktu tu? Tak nampak. Nabi nampak dak? Maka yang pertama, gencatan senjata 10 tahun. Tulis. Mana-mana orang Makkah yang ada di Madinah, hendaklah dipulangkan ke Makkah. Mana-mana orang Islam yang ada di Makkah, tidak boleh dipulangkan ke Madinah. Ayam ni, Umar keluar tanduk belah kanan. Dia dah mula keluar tanduk, dia dah tak tahan. Oi, dia kata, geng kita duduk Makkah, tak boleh pulang balik. Geng dia duduk Madinah, suruh hantar balik. Ni apa punya perjanjian? Nabi nampak dah. Nabi nampak dah. Umar dengan baran dia. Sehinggalah last sekali, maka Muhammad dan sahabat-sahabatnya hendaklah pulang ke Madinah. Dan kalau mau menunaikan umrah, datang tahun hadapan, tahun depan datang, kami akan mengosongkan Makkah. Kamu boleh datang untuk menunaikan umrah, dan kami beri kamu masa 3 hari. Itu yang paling last. Tuan-tuan boleh bayang, ihram di tubuh, datang daripada Madinah. Madinah Makkah nearly 400 kilometer. Bukan dekat, jauh. Bukan macam lah naik speed train, naik kereta api laju. Tak ada hal punya. 3.5 jam sampai Jeddah Madinah. Naik bas dalam 6 jam. Tak ada hal. Tu zaman Nabi naik unta. Naik unta pula daripada Madinah nak masuk Makkah, ihram di tubuh. Naik unta pakai ihram. Cuba bayang, selesa ke tidak? Kita pakai ihram naik bas pun lemah dah. Sat tarik sana, sat lagi seksi pula, tengah-tengah terbuka, katuk pula. Sat lagi driver jelin, dia semacam mampu kita. Tuan-tuan, bukan selesa. Bayang nak suruh balik. Muhammad dan sahabat mesti balik umrah tahun depan. Nabi kata tulis. Kerana Nabi sudah nampak kehebatan perjanjian ini yang pada awalnya tidak dapat dilihat oleh sahabat, terutama Umar Al-Khattab. Nabi nampak. Bila hampa suruh aku balik, tak apa, aku balik. Tapi hampa suruh aku mai tahun depan, tahun 7 Hijrah. Hudaybiyah 6 Hijrah, Zulqa'idah tahun 7 Hijrah. Hampa suruh aku datang, bermakna kamu kepimpinan Makkah telah mengiktiraf kerajaan Madinah. Tak ada halang lah. 4 Mei, kami bagi hampa 3 hari. Tapi lah, kena balik dulu. Nak main tahun depan. Tak apa, tulis. Tu dia Nabi. Yang Umar, ke hulu, ke hilir, semua tak kena. Lah kali jumpa Nabi. Ya Rasulullah, Nabi kata, ya. Tidakkah engkau ini Rasul? Cara tanya. Hang ni Rasul kan? Nabi kata, yo. Atu, awak dok terima ni? Oi, nak masuk Makkah tak boleh. Kita bukan nak buat apa. Tak nampak ke ni ihram di tubuh? Pedang kita dalam sarung. Kita bukan nak pi perang. Awak, depa ingat Makkah tu bapa depa punya. Dia mula kalam dia ni angin. Bukan kita nak duduk lama pun, sahel pun tak boleh. Bumi kelahiran kita. Apa yang kita terima perjanjian macam ni? Nabi kata, Umar, aku dipandu oleh Allah. Diam Umar. Ingat aku diam habis. Dia pergi jumpa Abu Bakrin. Dia bebel pula depan Abu Bakrin. Abu Bakrin tenang. Memberi jawapan macam Rasulullah. Umar, dia Rasul. Allah pandu dia. Sehinggalah kata Umar, apabila kami bergerak balik dengan penuh kekecewaan,
apabila sampai dekat nak sampai Madinah, tiba-tiba turunlah firman Allah, inna fatahna laka fatham mubina. Turunlah surah Al-Fatah, iaitulah yang menceritakan tentang kemenangan mengambil kota Makkah. Turun ayat tu Nabi tersenyum gembira. Lalu 6 hijrah Hudaibiyah, 7 hijrah Umrah Qadha, Nabi datang balik buat umrah, dipanggil Umratul Qadha. 8 hijrah Fathul Makkah, lincin habis, berhala pecah habis, Nabi ambil kota Makkah. 8 hijrah, 2 tahun je, 7, 8, selesai. Cuba kalau Nabi tak sabar, cuba kalau Nabi tidak melihat hikmah, dan sebahagian sahabat tenang kecuali Umar yang pada waktu itu dia masih belum nampak, tak jadi apa tu. Ni dia, apa saja daripada Allah Rasul, sami'na wa ata'na. Walaupun nampak ai nafsu lagu tu lah. Nafsu bukan dia mau benda-benda hak elok-elok ni, dia tak ada. Dia benda-benda merepek dia sukalah. Pi langkah kubur. Kan yang viral TikTok, langkah kubur 2 orang perempuan, tak ada kerja hangpa. Apa perangai Melayu macam ni, kita tak faham. Duduk atas kubur pun Islam tak bagi ada adab. Ni pi langkah kubur, konten punya pasal. Allah, akhir zaman letih kita. Pakai tudung elok dah. Tak tahu yang dah macam-macam lah, pening kepala kita memikirkan sebahagian daripada perangai masyarakat kita. Islam dah ada undang-undang dan peraturan, ikut dan patuh. Rahsia dia mesti ada. Kita kaji ke tak kaji ke, kita akan jumpa kehebatan dia. Maka Saidina Umar kata, apabila aku menyedari benarnya Hudaibiyah, benarnya Rasulullah, maka aku membanyakkan puasa sunat. Moga-moga Allah mengampunkan dosa-dosa aku kerana aku bantah Rasulullah di Hudaibiyah. Ini Saidina Umar nak sebut, bila datang daripada Allah dan Rasul, kita terima terus. Walaupun nafsu dia macam nak berlawan, tu memang sifat nafsu. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Surah Yusuf ayat 52. Nafsu lagu tu, benda jahat dia cukup suka, benda baik ni dia tak berapa nak mau. Maka kita mesti memahami, jangan tiru perangai Bani Israel, terutama pada ayat 93 Al-Baqarah, sami'na wa asayna, kami dengar tapi kami engkar. Sebaliknya kita mesti menjadi seperti firman Allah ayat 52 surah An-Nur, Allah Ta'ala ajar, sami'na wa ata'na, dengarlah dan patuh. Selamatlah kita dunia dan akhirat. Dan ingat hujung ayat ni, la'allakum tattaqun. Samalah 63 Al-Baqarah, hujungnya pun takwa. Samalah 93 Al-Baqarah, hujungnya pun takwa. Tak ada jalan lain. Kita dengar, kita patuh, menghasilkan sifat takwa. Dan hanya orang bertakwa sahaja menjadi penghuni syurga. Itulah janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sambung 172 pada bulan yang akan datang. Dan tahniah secara peribadi kepada anak-anak kita yang berjaya di dalam SPM yang baru dikeluarkan hari ini. Tahniah dengan kejayaan yang kamu capai, hasil usaha gigih. Dan tahniah semua, tak kira berapa kamu dapat, tahniah, sebab kamu dah berusaha.
tahniah. Walaupun mungkin kamu tak ada A, seperti yang selalu saya sebut 10 juga, tapi A telah diikhfakkan kepada E. Bunyi dia 10. Nak kata A bunyi E, nak kata E bunyi A, 10. Kan? Tapi E dia dapat 10 E, tapi cara jawab tu 10. Kita pun A. Tak kira lah hang 10 E ke 12 E ke, tahniah sebab kamu sudah mencuba. Dan tidak bermakna gagal selama-lamanya gagal. No. Gagal itulah kadang-kadang pencetus kepada kejayaan. Yang paling kita sedih, berita harian hari ini, apa kata ketua pengarah pendidikan, 10,150 pelajar tidak menduduki SPM. 10,150 tidak duduk peperiksaan SPM 2023. Mana mereka pergi? Tak tahu. 10,000 tuan-tuan. Tak tahulah pecahan bangsa, tak tahulah. Tapi saya yakin kita mendominasi lah. 10,000. Sebab memandang, baik aku jadi TikToker, wah dapat 10,000, dapat 12,000. Mengaji pecah-pecah kepala nak buat apa? Masuk universiti belum tentu dapat kerja. Dia fikir lagu tu. Tambahlah kerja susah, payah dapat kerja. Dalam keadaan dia duk fikir, baik aku jadi influencer ke, TikToker ke, ramai followers boleh duit. Jual barang ke apa ke. Betul, rezeki itu satu hal. Tetapi ilmu, ilmu ya Allah, ya Tuhan, ilmu sesuatu yang tidak boleh kita abaikan. Kita sedihlah 10,150 tidak duduk menduduki peperiksaan. Ini satu benda yang cukup serius yang mesti diambil peduli oleh pihak kementerian yang terbabit. Muslimin dan muslimat, sekali lagi tahniah. Jangan lupa sujud syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang cemerlang, yang berjaya dengan baik, kerana Allah lah yang mengizinkan akal kita bergerak elok, menjawab segala soalan yang telah kita hadapi dalam peperiksaan yang lalu, yang gagal, yang mungkin 1A, 2A. Jangan putus asa, kerana bukan segala-galanya gagal sekali, bukan hancur kita hidup, kita punya kehidupan, tetapi kegagalan adalah permulaan bagi kejayaan. Kena faham tu. Berusaha lagi, berusaha lagi, insyaAllah. Tanya kepada anak-anak, ibu dan ayah yang memberi galakan semangat untuk mereka belajar dan terus belajar. InsyaAllah kita jumpa ayat 172 pada bulan yang akan datang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban
النار وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.